Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kobra Group. Hari ini kita berada di Desa Jeblok Lur. Ini ada Corona Istimewir. Ini terjadi keluhan mesin pincang, teman-teman ya. Ini nyoba kita cek. Kita buka dulu kapnya. Nah, ini nyoba dihidupkan, teman-teman ya. Sekarang akan kita langsung mengecek untuk businya lur, kita cabut kabelnya ya. Nah, ini RPM turun lur. Ini artinya businya aman-aman aja. Nah, kalau yang ini enggak ada perbedaan teman-teman ya. Saat kita cabut kabelnya yang di atasnya Delco ya. Untuk yang nomor 3 nyoba kita cabut. Nah, ini juga RPM langsung turun atau mesin langsung mau mati lur ya. Ini coba yang nomor 4. Agak susah lur. Ternyata RPM-nya juga turun lur. Artinya businya masih bagus. Jadi untuk nomor 2 ini kayaknya teman-teman ya. Ini saat kita cabut nggak ada perbedaan ya untuk suara mesin. Jadi ini kita pastikan untuk busi nomor 2 lur yang bermasalah ya. Langsung aja kita cabut kabelnya dan kita cek. Ternyata kayak gini lur. Iya Pak, lho iki mek disambungkan. Dobel-bel isolasi, Lur. Ini coba kita buka isolasinya, teman-teman ya. Isine opo? Nah, isine cacing paling, Lur. Jadi solusi orang hemat itu kayak gini, Lur ya. Daripada susah-susah beli kabel busi. Terus. Ini kayaknya dikasih kabel listrik ini, kabel rumahan, Lur ya. Nah, ini. Tapi tidak apa-apa teman-teman, yang penting hasilnya bagus. Ini nomor 1 kayaknya sama lur. Nah, ini jadi yang dibelebet disambung pakai kabel biasa lur, ini nomor 1 dan nomor 2 ya. Untuk busi nomor 2 memang mati ini teman-teman ya. Ini langsung aja kita ganti untuk busi nomor 2 ya. Kita ganti pakai busi baru kalau ini lur, karena ini barusan dapat lur mobilnya. Ternyata kabel businya sudah sambungan untuk nomor 1 dan nomor 2 ya. Ketoke sing duwe gemine ndak umum iki lur. Jadi kalau terjadi semacam ini yang jelas businya akan sering mati teman-teman ya, karena listriknya setrumnya nggak bisa maksimal, nggak bisa fokus untuk menuju ke busi ya. Dan kadang-kadang ini bisa menyebabkan terbakar lur kalau terjadi mobil ngelotor ya, karena setrumnya bisa bocor dan lari ke bodi, akhirnya ada percikan api. Nah, itu yang bisa menyulut bensin terbakar. Kayak yang ini lur, kelakuan ini lur. Kelakuan wong Jawa yang ini lur. Sebenarnya orang Jawa itu pinter-pinter lur. Montore pejabat. Pinter ngakal teman-teman ya. Untuk orang-orang Jawa ya. Nah, iki ya kaya ngene lur. Peh. Ndak umum lur. Padahal harganya itu lo murah ini teman-teman ya. Paling satu set nggak nyampe 200 atau nggak nyampe 100 kali lur ya. Jadi solusi hematnya semacam itu teman-teman. Ini nyoba dihidupkan lur ya. Ini agak susah lur. Nanti akan kita cek untuk platinanya juga teman-teman ya. Ternyata untuk pincangnya atau getarnya berkurang teman-teman ya. Ternyata berkurang. Dan sepertinya hampir tidak bergetar ini teman-teman ya.
karena businya baru, bukan kabel businya baru. Tapi semacam ini saya jamin untuk businya tidak akan awet lur, dan sangat berbahaya. Jangan meniru semacam ini lur ya. Ini kita anjurkan untuk yang punya mobil diganti yang baru aja. Kalau di perjalanan jauh enggak apa-apa lur, yang penting sampai rumah nanti diganti yang baru. Ini akan kita setel karbunya juga lur ya. Ini angin-anginnya. Ini setelan gas. Setelan gas ada di sini lur, di belakang ya. Terus ini kawat gas lur. Ternyata zaman dulu kawatnya gas semacam ini lur ya. Barang antik teman-teman ya. Ini coba dihidupkan lur. Dan akan kita setel untuk angin-anginnya ya. Oke, angin-angin ini lur. Angin-angin ini karbu ya. Kita putar sedikit-sedikit. Kita cari suara yang paling pas, suara mesin paling pas teman-teman ya. Ini untuk gasnya kita turunkan sedikit, kayaknya sudah mulai langsam ini lur. Nah ini sudah mulai langsam. Jadi kalau penyetelan karburator harus sabar lur ya, harus jeli untuk mencari suara yang paling langsam, paling enak. Di yang ini lur, kita putar pelan-pelan aja, kita cari suara yang paling sip. Kayaknya sudah oke ini lur. Sekarang akan kita cek untuk platinanya teman-teman ya. Penyebabnya susah hidup biasanya platinanya bergerak lur ya. Ini platinanya sama dengan punya kijang lur, atau carry atau hijet ya. Irengnya kayak popok lur, kerak ya. Jadi ini platina tidak perlu kita bongkar lur, tidak perlu kita bongkar, cuman gini aja terus kita gosok-gosok ya. Tidak perlu kita bongkar, langsung aja ini kita pasang lagi dan kita setel teman-teman untuk platinanya ya. Setelannya yang gini lur. Nah, ini kita setel agak renggang aja lur, karena asnya Dilco sudah kocak ini. Jadi kalau setelan sudah pas, baru skrupnya dikencangkan lur ya, biar tidak pindah tempat. Biar tidak berubah. Oke lur, sip. Kabelnya kayak berondong lur. Wes ngene lur, sip. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.